Halo Sobat PTK Channel, kembali lagi bersama kami di saluran PTK Channel. Kali ini kami akan menginformasikan hasil Piala AFF U19 2022 Matchday yang kedua. Berikut ini update hasil pertandingan, klasemen terbaru, top skor, jadwal selanjutnya Piala AFF U19 2022. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran PTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Di pertandingan pertama grup B, Kamboja kalah 1-2 dari Malaysia. Di grup B yang lain, Singapura kembali menelan kekalahan dari Timor Leste dengan skor 0-1. Berikut ini klasemen di grup A. Thailand memimpin dengan raihan 6 poin hasil dari 2 kemenangan, diikuti Indonesia dan Vietnam dengan raihan 4 poin. Berikut klasemen di grup B. Laos memimpin dengan raihan 3 poin, diikuti Malaysia, Kamboja, Timor Leste yang sama-sama meraih 3 poin. Singapura berada di posisi juru kunci setelah mengalami 2 kali kekalahan. Berikut ini top skor Piala AFF U19 2022. Hoki Caraka dari Indonesia memimpin dengan raihan 4 gol. Berikut jadwal Piala AFF U19 2022 Matchday yang ketiga. Di grup A pertandingan pertama, Filipina akan menghadapi Myanmar Senin 6 Juli 2022 jam 3 sore. Dilanjutkan Brunei versus Vietnam Senin 6 Juli 2022 jam 7 malam. Di pertandingan ketiga grup A, Indonesia akan bertemu lawan kuat Thailand Senin 6 Juli 2022 jam 8 malam di Stadion Patriot Candrabaga, live di Indosiar. Kemudian di grup B, Malaysia akan bertemu Singapura Selasa 7 Juli 2022 jam 3 sore di Stadion Madya Senayan. Di pertandingan lain grup B, Laos akan bertemu Kamboja Selasa 7 Juli 2022 jam 7 malam di Stadion Madya Senayan. Itulah hasil klasemen, top skor dan jadwal berikutnya Piala AFF U19 2022. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen dan subscribe saluran ini agar tidak ketinggalan info-info menarik seputar dunia olahraga. Salam olahraga.